Lama tak terdengar grup band Dewa, membuat band asuhan Ahmad Dhani ini dikabarkan bubar. Yuke sebagai sang basis band tersebut, menyatakan kepada tim Kapan Lagi TV jika band Dewa belumlah bubar seperti yang dibicarakan saat ini. Bahkan, Yuke juga masih bergabung dalam band Dewa, meskipun Once sang vokalis sudah resmi meninggalkan band yang melejit dengan single-single cintanya itu. Kalau saya yakin Dhani itu hanya side project ya, bikin Mahadewa ya. Dan saya pribadi belum keluar dan tidak mengundurkan diri dari Dewa. Jadi Dewa akan tetap ada, sebenarnya tidak bubar. Cuman kita masih menunggu waktu untuk cari gantinya vokalis ya, kebetulan Once udah keluar, itu aja. Dewa tetap ada, Dewa pasti bakal ada, gak mungkin lah hilang. Fansnya juga banyak banget, udah bala Dewanya udah pasti banyak nunggu. Cuman waktu yang tepat untuk keluarin single lagi aja kita tunggu. Soalnya kita masih belum dapat vokalis. Jadi Dewa pasti tetap ada. Vakumnya grup band Dewa membuat para personil Dewa lainnya harus pintar mencari job lain di luar kegiatan manggung mereka bersama Dewa. Bukan hanya Yuke saja yang memiliki proyek dengan musisi-musisi tanah air lainnya, namun para personil Dewa lainnya juga memiliki kegiatan yang sama dengan Yuke. Bahkan hal itu sangat didukung oleh Ahmad Dhani yang merupakan bos dari Republik Cinta Manajemen. Di masing-masing anggota Dewa kita dituntut ya untuk kreatif lah. Nggak ada apa. Kita sangat bebas sekali untuk bikin side project ya. Once dengan solo albumnya, Andra dengan Andra and Backbone, saya dengan proyek-proyek saya juga. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada larangan sama sekali dari Dewa itu nggak ada. Kalau buat saya itu bikin single atau bikin proyek itu kan sama aja dengan berkreasi ya. Kalau buat saya intinya kerja sama sama siapapun, membuat hit atau bikin off air acara itu selagi berhubungan dengan musik, saya bilang sah-sah aja dan menurut saya itu fun ya. Saya senang banget gitu. Apalagi ada tantangan baru gitu ya. Soal 5 tahun sama Dewa mainnya begitu balik lagi, oh cobain yang ini, cobain yang ini. Itu buat saya ada tantangan baru.